Ini adalah simpang dam masuk ke arah ATB itu. Nah, jalannya. Miring ya videonya. Gue mau nyari masjid yang agak masuk ke dalam di simpang dam yang masuk ini. Jalannya anak polisi tidur. Dekat sini ada sih sebenarnya musola, cuman aku udah pernah ke sana pas keliling masjid tahun lalu di tahun 2017 atau 1438 Hijriah. Sekarang di 2018 saya mau cari yang agak dalam. Hanya ada ini adalah jalan simpang dam masuk arah dam Muka Kuning, jalannya seperti ini. Ada rukun-rukun masuk ke sini. Sebelah kanan saya, ya, kalau saatnya lompat pagar, yaitu di kawasan industri Batamindo yang ABB. Ini di sebelahnya. Ini terkenal dengan wilayah Kampung Aceh. Dek, ada masjid yang dekat sini daerah mana? Mas, masjid atau musala? Masjid. Masjid. Itu yang di perumahan ya? Enggak. Yang Oma. Oh, ini. Iya. Oh iya. Ah, makasih ya. Oh. Ada masjid besar tuh sebelah kanan. Ini kalau enggak salah perumahan otorita namanya. Warga RT 6 RW 14 Kampung Nusantara mengucapkan maaf dari Ramadhan. Itu masjidnya di atas, kayak dah ketemu masjidnya. Saya parkir di sini aja yang dekat. Atau saya tidak mengganggu orang. Ini sudah sampai di masjidnya. Sini adalah perumahan otorita atau simpang dam perumahan otorita. Pas ya, komat. Nih model masjidnya. Demikian, terima kasih. Saya Demang Marsman Suhaib Mojo dari Perumahan Otorita Batam, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.